Mantap, mantap. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam satu asal untuk para rada-rada pecinta jalan-jalan. Hari ini gua jalan-jalan pagi aja ya, dan rencananya gua ini mau ke Cilacap, dan sekarang gua masih di Jalan Raya Selarang. Ini ya sekaligus juga sih gua mau ngetes kamera gua ya. Jadi kan sebelumnya gua pakai kamera ini resolusinya itu cuma 1080 atau full HD gitu ya. Jadi ya kali ini gua coba untuk resolusi 2K atau 2K ya. 2K tapi di sini ya gua cuma 30 fps lah. Ya lumayan lah, kamera murah meriah bro, low budget. Kita tes-tes aja hasilnya bagus atau enggak gitu kan. Karena pas kemarin sempat gua coba di rumah itu pas malam-malam agak terang sih hasilnya dibanding yang full HD. Nah ini di depan kita udah mau sampai di simpang Tugu Lilin ya. Jadi Jalan Raya Selarang itu habis sampai di sini. Terus kalau kita misalkan lurus itu ke arah Kota Cilacap, kita masuk ke Jalan Urip Sumoharjo ya. Terus ditambah terus lagi itu masuk ke Jalan Raya Perintis. Jadi ya Kota Cilacap itu kota indah guys, bersih, rapi, karena kan ada piagam Adipura kalau nggak salah di tengah kota. Adipura itu kan tanda kalau kota itu bersih dan rapi ya. Sebutannya aja Cilacap Cahaya. Ini reading pagi-pagi di Cilacap hari biasa itu sepi banget ya, lebih ramai pada saat hari libur ya. Bisa ngegas sih sebenarnya. Ya tapi ya kecepatan maksimal gua ya 8 aja ya. Terus tambah lagi ini cuacanya juga lagi enak nih, berawan-berawan tapi nggak panas kan, masih pagi gitu kan. Jadi gua nggak pakai jaket reading. Nah ini kita mau lewat di rumah sakit umum Cilacap. Jadi ini nih rumah sakit umum Cilacap. Jadi ini rumah sakit itu gede banget, terus ini masih direnovasi lagi itu. Jadi udah gede masih direnovasi lagi, mantap guys. Jadi dalam itu enak banget gitu kalau masuk ke dalam, kayak masuk hotel berkelas banget gitu. Dan jadi buat kalian di situ ada yang sakit perut, sakit demam, flu, bersin-bersin, sakit gigi, sakit apapun gitu kan, kecuali sakit hati itu ya nggak bisa di situ. Nah ini ada sepeda-sepeda, nah mantap om. Persimpangan sini. Jadi setelah persimpangan ini banyak tempat-tempat tujuan ya, kayak kafe, kayak hotel, kayak tempat apa, toko-toko baju gitu. Nah kita sambil lihat-lihat aja dulu di sini ya kan, santai-santai lihat-lihat sana sini gitu kan. Di sini tuh banyak destinasi wisatanya gitu kan. Jadi di sini jalurnya paling lebar ya, sampai papan baris mono. Jadi nah ini enek hotel sing paling terkenal ini Hotel Atrium. Jarene wong Cilacap kuwi sing paling elit ya kene. Nah ini Hotel Atrium pokoknya wis mantep lah kalau udah nginep ning kene Hotel Atrium. Jarene di sini juga ada toko baru nih, Dress Second baru buka. Loh itu masih pada nunggu belum masuk. Kasih ya. Nah ini ada apa lagi? Ah ini kafe yang apa, nyentrik banget lah, abnormal. Pokoknya kalau lewat situ kelihatan banget gitu, menarik perhatian mata. Nah itu di depan kita itu lampu merah itu ada Tugu Adipuranya ya. Halo, halo adek. Iya makasih, sama-sama, hati-hati juga ya. Nah itu Tugunya sebelah kiri. Nah ini
dikit. Kita masuk jalan apa ya? Orang apal aku. Nah, pokoknya si ngisore ku alun-alun Cilacap kok ya, aku ngerti ini. Nah. Ini ada kafe kafe Hotel Wis. Hotel Wis. Lanet. Halo. Jalan-jalan pagi, seger orang jaketan, enak. Adep. Nah, ini kita mulai masuk alun-alun Cilacap. Nah, itu bundaran tugunya. Terus ada yang menara tinggi sekali itu Masjid Agung. Ini dia alun-alun Cilacapnya. Jadi bagus ya, rapi banget tuh, di paving banyak bola-bola tuh. Jadi bentuk itu bagus. Nah, ini kita iseng dulu masuk belok sini. Kita lihat ada apa ya di sini ya. Tuh kanan kirinya rumput rapi. Jadi ini terawat sekali ya. Nah, depan nih kantor apa nih? Oh, kantor bupati, guys. Ya ampun, saya suwi-suwi ning kene. Baru weru kantor bupati ning kene. Nah, sono ada apa tuh? Ada orang ini apa? Gelut-gelutan, latihan gelut-gelutan. Coba yo isengin. Oke, coba kita kasih dulu ya. Rekam ya. Ya, jadi Om, dengan Om siapa Om? Yudi Bowart. Dengan Om Yudi. Yudi Bowart. Ya. Oke Om, ini. Jadi ini ngelatih anak ya Om ya? Untuk persiapan Popda, anak satu itu anak PPLP, PPLOP Semarang, titipan. Yang dua itu untuk Popda. Oh, untuk yang satu Popda. Seleksi di 45 berat itu. Oh. Nah, Mira namanya. Ini main di 54. Berarti iya. Murid semua ya? Ya anak didik lah. Anak didik ya. Siap. Ya. Jadi ini mau latihan mau kejuaraan ya. Siap. Jos. Pamit dulu Pak kalau gitu. Ya Mbak, makasih ya. Oh, enggak ya. Jadi full tangan.
Seni kan, kalau sendiri kan seni. Iya, yes, seni. Tapi kepake juga sih. Soalnya kan dipukul-pukulin kan. Buat, karena kita berantem di jalan tuh kan masih tahan pukul. Sama mukulnya masih kuat. Berantem di jalan tuh gak usah ribet. Cuma kecepatan. Iya, betul. Ini. Saya udah lemak om, lari lapangan bola dua kali aja udah. Enggak rutin. Betul, enggak rutin. Semua itu dari rutinitas. Sekali saya paksain pusing pala saya. Enggak, jangan. Makanya satu hari dua kali, besok tiga kali. Ini ya kadang dua hari atau tiga hari sekali fisik lagi di anu tempat napas. Oh, di sini ya? Oh, oke om, nanti ketemu lagi lah. Insyaallah. Om nanti latihan sansak di koni apa? Bisa bisa, nanti kita kontekan lah. Siap. Kalau gitu. Saya juga siapa tahu ikut nih ngecilin perut. Ya bisa, boleh. Kalau ngecilin perut itu nonsen kalau bilang sit up. Kalau sit up itu untuk ngecilin. Biar keras. Ya. Kalau lari baru ngecilin. Tapi pola makan. Ya sih. Iya. Makannya sembarangan sama aja om ya. Oh gitu, justru yang pagi yang banyak ya? Iya. Oh saya kira siang om. Iya betul. Oke kita jalan lagi guys. Lumayan dapat kon. Ya kita muter daripada kita motor-motor nggak jelas. Yuk kita ngisengin orang lagi. Hari ini tuh ngisengin orang aja ya. Mana gua tadi pengen nyamperin itu tadi sih. Coba hari ini full dulu ngisengin orang. Oh mau gua tegur. Yang belakang ada lakinya. Mau say hello doang. Gua tanya toko-toko degan ya di sini guys ya. Bukan gue nyanyi lagu TikTok kan? Iya, digosok. Lari pagi, lari pagi, lari dari kenyataan. Enakan lari pagi daripada lari dari kenyataan. Ya sudahlah, kalau sudah tidak ada lagi yang bisa saya temukan, lebih mudah menemukan belahan hati saya yang ada di rumah. Baca. Belahan hati saya itu ada tiga. Anak-anak saya dengan istri saya. Wah, rambutan 7.000 merah-merah umiler aus saya mendadak. Bukan mendadak janggit, mendadak haus. Oke guys, mungkin sampai di sini aja dulu ya video gue muter-muter yang gak jelas hari ini di Cilacap. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like, komen, dan subscribe ya. Mohon maaf ya kalau misalkan ada sesuatu yang nggak pantas, yang salah dalam gua sampein. Gua tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.